Terkuak sosok ini ungkap diduga taktik ayah mertua untuk mendepak Syahrini dari Reino Barat. Polemik rumah tangga Syahrini dan Reino Barat masih terus menjadi sorotan dan perbincangan publik. Isu keretakan hubungan Syahrini dengan Reino Barat semakin mencuat seiring dengan munculnya orang-orang yang mengaku mengenal dekat keluarga selebriti ini. Sosok ini mengungkap nasib pernikahan Syahrini dan Reino Barat di ujung tanduk dengan berbagai spekulasi dan asumsi dari bukti-bukti dugaan yang ditemukan. Ditambah dengan sejumlah komentar netizen yang seakan mengamini runtuhnya rumah tangga Syahrini dan juga Reino Barat ini karena dianggap karma Luna Maya. Diketahui sebelumnya bahwa pernikahan Syahrini dan Reino Barat ini dianggap menyisakan sejarah kelam. Pasalnya sebelum menikahi Syahrini, Reino Barat menjalin kasih dengan Luna Maya, hanya saja tak mendapatkan restu dari keluarga. Tak disangka Syahrini yang kala itu sahabat Luna Maya ternyata menyalip dan menjalin cinta dengan Reino Barat hingga menikah. Mendengar kabar goyahnya rumah tangga Syahrini dan Reino, tak sedikit netizen yang memberikan komentar negatif, termasuk soal karma tersebut. Isu perceraian Syahrini dan Reino ini semakin diperkuat dengan munculnya dugaan bahwa sang ayah mertua yakni Rosano turun tangan. Dikabarkan sang ayah mertua menjadi salah satu penyebab Syahrini mulai ditinggalkan Reino Barat. Di masalah ini dianggap mereka masih bersama, cuma statusnya beda, sambungnya. Orang ini juga menjelaskan taktik ayah mertua Syahrini yang dimaksud, yakni dengan membuat skenario seakan rumah tangga putranya baik-baik saja. Sehingga bisa terlepas dari awak media dan diharapkan publik tidak mengetahui proses perceraian Syahrini dengan Reino. Biar tidak kena malu, skenarionya dimulai dengan jalur pura-pura bersama padahal statusnya sudah pisah. Syahrini sudah menopause pengakuannya bak jadi bukti istri Reino Barat ketahuan jalani ritual tak lazim demi dinikahi sang konglomerat. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barat memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih lagi usai belakangan ini beredar kabar bahwa keduanya telah bercerai. Di tengah rumor tersebut, para haters Syahrini juga berbondong-bondong membongkar aib sang biduan. Penyanyi yang kerap disapa Inces ini disebutkan telah berusia hampir 50 tahun. Dan sudah menopause, sehingga tak bisa memiliki keturunan dengan Reino Barat. Disinyalir jauh sebelum pernikahannya dengan Reino Barat digelar, mantan rekan duet Anang Hermansyah itu mengaku telah melakukan ritual tak lazim. Selama 40 hari non-stop, Syahrini mengaku melakukan puasa dan sholat istikharah untuk berkomunikasi langsung dengan sang pencipta. Aku terus berkomunikasi kepada Allah melalui sholat istikharah. Terus selama 40 tahun hari non-stop, aku juga tidak lepas puasa karena aku akan menikah, aku akan dilamar, ujar Syahrini. Ritual tersebut disebut tak lazim lantaran ada yang janggal. Jika 40 hari Syahrini mengaku menjalani ibadah tanpa henti, artinya adik Syahrini itu tak terhalang menstruasi. Kecurigaan tersebut dilontarkan oleh salah satu warganet yang bertanya-tanya tentang siklus menstruasi Syahrini. 40 hari puasa kagak putus, waduh apa dia gak menstruasi ya? Atau jangan-jangan emang udah gak dapat mens lagi? Kalau gak mens, menopause gak sih istilahnya? Suka-suka bude deh, ujar warganet. Namun kecurigaan itu bak lenyap begitu saja tanpa tanggapan lanjutan dari pihak Syahrini maupun Reino Barat.
Geger sosok yang disebut Syahrini serba bayar sendiri hingga Rindu Barat diisukan sudah tak anggap istri. Berbagai spekulasi publik muncul terkait nasib rumah tangga Syahrini dan Rindu Barat. Termasuk soal rumor Rindu Barat yang menggugat cerai Syahrini juga menyeruak dan menjadi perbincangan publik. Ibarat tak akan ada asap kalau tak ada api, ternyata isu retaknya hubungan Syahrini dan Rindu Barat berdasarkan bocoran dari orang terdekat mereka. Tak sedikit juga netizen yang menilai bahwa dugaan kandasnya cinta Syahrini dengan Reno merupakan karma dari Luna Maya. Diketahui bahwasannya sebelum dengan Syahrini, Reno Barat tengah menjalin cinta dengan Luna Maya. Luna Maya kala itu merupakan sahabat Syahrini yang terbilang cukup dekat. Sebelum akhirnya hubungan mereka juga hancur dengan kehadiran Reno Barat. Cinta Luna Maya yang kandas dari Reno Barat ternyata malah menikah dengan Syahrini. Sontak kabar itu pun membuat publik yang menyalahkan Syahrini sebagai perusak hubungan antara Reno Barat dengan Luna Maya. Sedangkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Syahrini diisukan dibuat cerai oleh Reno Barat hingga restu orang tua yang kini berubah. Melalui akun Instagram @chongliwillneverday, tersebar percakapan sosok yang mengaku keluarga Reno Barat dan Syahrini mengungkapkan nasib rumah tangga kedua publik figur itu. Nasib Syahrini saat ini merupakan memprihatinkan karena mulai dicampakkan Reno Barat. Reno Barat disebut sudah tak menganggap Syahrini sebagai istri melainkan sebatas sahabat. Dan Syahrini dia pun kini ngandelin uang sendiri, apa-apa beli pakai uang sendiri, ucapnya. Sama Pak RB seperti sama sahabat aja begitu, alasan Pak RB irit entah kenapa juga. Apa mungkin ada alasan lain, pokoknya banyak masalahnya Syahrini, susah dijelasin satu-satu, sambungnya. Bukti dugaan jatuh miskinnya Syahrini diperkuat saat ia hendak membayar belanjaan di salah satu toko di Jepang, terlihat dari kartu kredit yang digunakannya. Mata netizen Mbak Detektif yang sangat teliti diduga Syahrini menggunakan kartu kredit berwarna silver untuk membayar. Kartu kredit silver ini memiliki batas pembayaran paling rendah kisaran 4 juta hingga 7 juta rupiah. Sedangkan untuk sekelas Reno Barat seharusnya bisa menggunakan kartu kredit hitam atau black card karena memiliki batas pembayaran hingga ratusan juta rupiah. Bahkan netizen membandingkan Syahrini dengan Luna Maya yang ternyata memiliki black card di konten videonya.